اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا. كتاب الله سنة رسول الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم عليك جميع الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين بغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد تب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وذيائها وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشبيها ونور الأبصار وذيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها في الأبدان <سؤال> وشفائها ونور الأبصار <سؤال> وذيائها وعلى آله وصحبه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Della rabbil alamin ar-rahman ar-rahim Alikamuddin Iyakan abudu ayyakan astainu dina suratun mustaqim Suratun latin anum ta'alihim Ghairun ma'udhu fi'alihim Waladhu wa li rabbi mu'minin amin Ngapunten Bukan aneh Nggak bisa ngisi Di itu istirahat Kalian gusti Allah Selayu sikil niku Beberapa hari ini melihat terus ningali perkembangan sing wonten teng Tuban teng sana sih masyarakat niku sebenarnya terus covid covid niki banyak yang masih melihat sebuah aib sebuah cacat jadi nih seloroh itu koyok cacat koyok aib koyok terus dijauhi masyarakat, terus kalau maos mau tidak nggih, ampun. Jadi itu bukan bukan penyakit azab bukan. Banyak ulama-ulama, banyak yayai bahkan yang terakhir punyai mana uh, Jeporo itu juga bukan itu bukan bukan azab bukan sesuatu yang terus sing kenek terus dijauhi terus dimusuhi terus dikucilkan ndak okay. justru itu akan membawa psikologinya menurun keluargane pikiran kemudian akhirnya do kenek dan lain sebagainya wes pun pokoknya wonten wonten cuman kita berjalan hati-hati berjalan wonten sing kenek ya ampun di musui ampun dijo, ya di, ampun di, jadi saya melihat itu seage seage Oke, Tuban ini sudah ada berapa, ada berapa yang saya lihat, saya tahu sendiri, tidak usah saya sebutkan. Itu sampai keluarganya drop kabeh Tuban kota, keluarganya drop kabeh kena, kemudian dikucilkan, do, nangis tangisan, dong ini, kemudian do imunnya akhirnya turun semuanya tonggo tonggo nega ono segelum nyopot dan lain sebagainya diadoi di apa bahasannya ono di lockdown di isolasi tapi bukan di isolasi dikucilkan itu sake gue buatan ampun ampun istilahnya bukan sesuatu yang apa azab atau sesuatu yang menjijikkan sesuatu yang apa e, harus kita perlakukan seperti itu ndak itu pun lah <coughs> sakit niku penebus dosa tiang nih loro niku eh uh, hikmah kalau kita sudah berdoa wes mau sholawat solawat di belkulub kemudian wes sering minta doa kesehatan kok diparingi sakit bi gusti allah sakit apapun walaupun sakit mata sakit paling ringan niku gusti allah niki ngerasi itu so jadi dosa itu so ngerasi itu tentang kitab nawa ini kata hadis-hadisnya nggak kata terus Nek diparingi sakit bu Gusti Allah Kada sungguh nane Kula bulu tangkis neng mencolot nyemes mudune gak tepak Sikile Nyekluk Ya wis Ya <gih> Hampir seminggu kula Teng Wis gak iso apa ni... Nge Sikile nih ya wis Nah berarti kula nge Ah yo ya yo di Yon istirahat ya Gusti Allah di kon istirahat wis mungkin kakek dosa disepuro terus diambil hikmah. Ampun disambati. Wonten tiyang kok diparingi penyakit apa diabet, penyakit apa disenyumi, wae ya Allah matur nuwun jenengan resiki sadurunge madhep jenengan nggih okay. sedurusi Gusti Allah iku dadi diresiki diresiki anger dina Imran bin Husain niku Imran bin Husain sahabat Nabi niku nate diuji penyakit oleh Allah bawazir 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 nemen bawazir nemen bawazir nemen Terus nyuwun teng Nabi ya Rasulullah. Aku doang no, ya no ya Rasulullah. Kasarane ngotan ke. Aku doang no ya Rasulullah. Doang supaya kita mari. jenengan kan Nabi nyuwun teng Gusti Allah. Doang langsung dijabai. Kata Nabi iso. Aku iso doang no. Mari. Tapi mari ku awakmu gak didoang no malaikat. Allahmu tidak didoakan oleh malaikat setiap pagi dan sore. Kemudian Allahmu dosamu iki mau gong di sepura dan lain sebagainya. Milih di, milih tak dongak no mari utawa tetap kayak gini sabar tapi didongak no terus oleh malaikat. Artinya apa? Orang yang sakit itu setiap pagi dan sore itu didoakan sama malaikat. Didoakan no malaikat, dongak no malaikat. Jangan sakit topong misalnya, gak usah cerita cerita no wong sing medeni ngono gak usah. Pokoknya oh aku lorong ini berarti kanker sore besok didongak no malaikat isu sore subuh ngeten iki malaikat dongakno wong-wong sing loro dan diampuni dosa-dosanya. Makanya syaratnya satu, jangan mengeluh. <guruh> jangan mengeluh. Iku sing angel. Nek ngeluh malaikat moh mondongakno. Pun lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Maka radhanhu at tawud Bahas ta'awud ta niki. Ta'awud niku ta a'udzu minasyaitonir rajim. Niku ta'awud. Disunahkan baca ta'awud di salat tapi apa? banyak yang tidak membacanya saat maus fatihah ini gue maus tawud setiap kita sebelum baca fatihah itu disunahkan baca ta'awud. auzubillahimna syaitanir wal sebagus-bagusnya adalah auzubillahimna syaitanir rajim. bisa auzubillah gitu toh juga ta'awud. tapi yang paling lengkap adalah auzubillahimna Niki luar biasa loh. Tahu tuh nggak? Oh, Alhamdulillah, rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Saya mana niki? ini. Oke. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Jangan nopo nggak tahu cah? Alhamdulillah minal shaiton rajim. Orang kok tahu tuh gawe gak damel? Nik itu mau cekur an, dok nggak mau bodin. Jangan nopo. Misalnya wadid aduh iki aku pim lebu kan setan itu nongsen ketok nongsen raketok misalnya pe sidang tapi bingung mau coba oh nong polisi neng dalan misalnya tapi wah rawai upa, rawai operasi rawai operasi gitu waduh aku lali gak masker neng dalan misalnya nggih nggawe orang kok terus di jajal jajalan nih gitu bawatan misalnya kelalen tapi waduh alhamdulillah ya artinya kalau memang itu ada sifat-sifat uh, setan yang apa yang ada kita selamatkan tapi nih aku bener-bener Operasi demi kebaikan ya tetap kena karena itu bukan setan, <laughs> ikut itu setan. Oke. Artinya kita akan diselamatkan oleh Allah dari gangguan setan. Bagi yang nampak atau tidak. Aalul bilahimnya sholatone rajim. Waisanu fikulirakah <lungsi> disunahkan setiap rakaah setiap rakaat ah itu tawud. Aalul bilahimnya sholatone rajim. Weta kadu firok atil ula. Lebih ditekankan di rakaat ah yang pertama. Nega isokaber rakaat pertama. Mantun ma a, ma a, ma a, Terus mantun Mbak Maus Iftitah Terus Alhamdulillah Ibn Bismillahirrahmanirrahim Imam Sami uh, Ta'awudnya pelan Rajim -ra nah, Kalau Ta'awud itu di semuanya Di semuanya kita mau baca Quran itu semuanya Ta'awud itu ada Kalau Basmalah malah di surat apa di surat Taubah Di Baro'ah itu Itu ndak ada Bismillahnya Tapi kalau Ta'awud disunahkan semuanya Tapi kalau Baro'ah tidak, kalau bismillah tidak disunahkan mengawali surat at-taubah dengan baro'ah pun dengan ta'awud ula disunahkan mengisror memelankan. Disunahkan memelankan. disunahkan memelankan. ya disunahkan memelankan. Dipelankan dipelankan nggih biasanya tak damel guyonan. Pokoknya nih jenengan acara pelatihan topo acara pengajian kok nopi woy ngomong wae Okay, ngomong no pengajian, kering ngomong pengajian, semping kering ngomong yang kaya Butejo misalnya, hey, toh, eh, ngerasa terus misalnya kaya, segera-gera nih lah Butejo <laughs> ngomong, no, jenengan matur, ngawasi, terus audzubillahimina syaitanirrojim, ngomong-ngomong, no, terus baliknya, ngomong-ngomong no. oke, okay. benengkroso, ngeditnya itu, se- setan, oh meneng, enggak meneng terus, ya berarti wis kuat itu, berarti wes kuat ya dibalikinnya, topi-e, ngomong, oke okay. <laughs> artinya apa? artinya dalam uh, uang saya ngomong di pengajian, ngono ngono pengajian, ngomong, ngomong Lebih baik tidur daripada ngomong. Oke, okay. lebih baik tidur. Turu wis. Turu keluar, lu aman timbang nek ngomong ku ganggu, mesti ganggu. Lah sifatnya setan itu adalah ganggu. Sifatnya setan itu adalah bisa ganggu diri sendiri, bisa ganggu orang lain. Nah, sing ganggu diri sendiri ku setan level ndek, level cilik. Lah nek ganggu orang orang lainnya itu setan levelnya rodok dur neh. Okay. Oh, nek sing ganggu gede nek ya setane levele gede maneh. Pun niku dados eh uh, ngonten ini, ngon, niku wah iki setan iki. Wis auzubillahi minasyaitonir rajim ngono wae. Nggih, wis didongakno muga-muga di uh, apa ini dirubah oleh Allah. Ya kita berlindung dari sifat-sifat setannya mereka ndak ketularan melok ngomong-ngomong. Ada syaratnya, suruh tu tawut. Jadi syaratnya tawut itu Tawud jadi sunnah itu ada berapa syarat okay. surut yusan sunnah itu beberapa syarat disunahkannya tawut arbatun ada empat satu ayudri kal imamu fil qiyam syaratnya satu menjumpai imam ketika berdiri nah, kalau imamnya itu pas datang jenengan imamnya wis ruko gak usah moco tawud gak usah moco tawud falayati bi'i da'adrakau fi ghairihi jangan mendatangkan tawut ketika imam ketika menjumpai imam di selain berdiri Karukuk seperti rukuk seperti ruku au sujud seperti sujud dugi imame wes ruku jenengan derek ruku jenengan derek ruku maka tidak disunahkan baca tawut di rokaat itu di rokaat selanjutnya tetap oke kok sujud terus ning sujud mau coba allahu tidak usah rukuk terus yang rukuk maca saat durungi subhan rabbil adhimi maca awzubillahim nasyaitan rajim subhan rabbil adhimi wabiyam tibotan Oke okay. tidak disunahkan tapi kalau berdiri berdiri lu saya jumpai imam berdiri maka tetap disunahkan baca ta'ud ya lu saat wis mepet zat, waktu ini wis mepet zat, jumpai imam wis maca surat wis sampai bar aku langsung maca patekah atau tetap disunahno sunnah no tetap di sunnah no ta'awud Bismillahirrahmanirrahim okay. tapi ini iftitah ingin ini pun dibahas mboten disunahno no sekirane waktu ini mboten cekap beda kalian ta'awud syaratnya nomor dua berarti pokoknya ini ngadek ya wis ngadek nomor dua wa'ala ya fil fatihah belum masuk di fatihah kalau sudah masuk tidak disunahkan lali bismillahirrahmanirrahim duh aku mau dulu mau coba tahu tadi balikan bismillah ini Niku sudah tidak disunahkan begitu kita mengatakan bismillahirrahmanirrahim maka tawut ta ini sudah hilang kesunahannya sudah hilang kesunahannya tidak usah balik intinya tidak usah balik oke balik mau doa kita balik baca tawut ta sama saja Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim lu lali eh tak godak kesunan tawat alhamdulillah mina tidak disunahkan lagi okay. sehingga disunahkan syarat yang kedua adalah sebelum kita masuk di fatihah dan bismillahirrahmanirrahim termasuk bagian dari fatihah bon tiga wa ba'dil fatihah Sing nomor tiga syaratnya tidak takut tertinggal sebagian fatihah. Si, si, si. Fatihah aku aku rasa cepat. Fatihah aku ini rada lon. Jadi misalnya Allah, do imam mau coba ini, do imamnya mau coba kulhu. Imamnya mau coba kulhu. Ndek ini. Iya. Wah imamnya mau coba kulhu, ndek. lebih duki, do kulhu ini. Terus takbir, Allah Akbar. Gak cukup ini. Gak cukup. Iki nek tak tambahi niki Fatihah thok era cukup. Fatihah thok iki cukup. Ya wis, tawute mboten sadi waos. Tapi nek teko, do, imame, oh imame maca surat dawa." Sale Ghasyah to sapa? Wes, dawa iki maos ana apa ini? tawut. Ta Intine nek sekirane Fatihah gak ngatasi, tidak disunahkan maos tawut. Ta Kenapa? Karena Fatihah ini lep, uh, wajib, iki. Wateh ini wajib dan ta'awud ini sunnah Jangan sampai kita mengejar sunnah tertinggal wajib Ini kaidah umum gitu. Jangan sampai kita Napa niki bingung godak sunnah tapi kewajiban uh, hilang Oke. Jangan sampai kewajiban kita langgar Jangan sampai kita bingung godak sunnah tapi kewajiban kita langgar Jangan sampai niku Niku kaidah itu kaidahnya kaidahnya misal e, banyaklah okay, banyak antara ida ketika berlawanan bertentangan antara sunnah dan wajib yo ya jelaslah dahulukan wajib contohnya nih ngambung ajar aswat nih sunnah ngambung ajar aswat nih sunnah wong ngelukai wong ngelarani wong nih gua duso wong okay, duso haram nah, alias jogo wong iku wajib artinya supaya gak melukai orang itu wajib hukumnya mau mencoba jarak swat melukai orang oke contoh realnya yang deket sini misal ini subuh misalnya subuh jamaah sholat subuh ke masjid itu sunnah oke tapi ketika berjamaah di masjid maka apa neng omah ki gak no sing guga turu kabe budal dewan anu, nongsi turu kabe budal Wes enggak aku biasain balik setengah enam, balik jam lima seperempat, balik dan tahu kalau kita ketika kita kembali, iku isek do turu Maka apa? Tledornya kita berangkat, terus gak gugain disek nggak berangkat, balik ini godak sunahan, tapi mengingatkan solat kewajiban. Jadi ngobrai solat keluarga itu kewajiban. Ngobrai solat bojo bagi yang laki-laki, atau anak itu kewajiban. Godak kesunahan. Saat aku nih masjid di lotok kok jamaah terus balik. Oh, gimana Tapi ini ngaji sampai suwi terus balik-balik mesti wis awan. Iki do telat kabeh tanpa digugah nggih. Tapi tak durungi budal digugahi. Sono sing tangi. Bu, 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 aku be ngaji pening masjid ngaji misalnya anaknya. Cong 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 tangi tangi tangi. Ayo subuh-subuh. Subuh bapak masjid. Wis tangi, nggih Pak, nggih. Terus budal turu maneh, mboten dosa. Turu maneh gak dosa, tapi nek cuek alah badai langsung budal nang masjid saya turu, keluarganya saya turu kabeh dan kebiasaan. Maksudnya kebiasaan niku gak iso tangi nek gak digugah, nggih. Okay. Berangkatnya kita ke masjid dengan tinggalnya kita di rumah gugai dan telat itu lebih utama gugai ini. Okay. Nah, maksudnya menjaga kewajiban sholat keluarga, sholat subuh nggak wajib pak. Ya. Nah, e, kita ikut menjaga sekitarnya. Kulumrein masulun anroyatihi. Terus sing niki mengapa sunnah jamaah ngaji katus ngeten niki istilahnya sunnah hukumnya sunnah itu untuk pembekalan diri kita. Oke. Bon. Niki perlu perlu diketahui. Oke. Banyak juga banyak bahkan ada dua kesunahan yang kalau bertumpuk itu harus ditimbang. Poso sunah senen kemis, poso sunah senen kemis, mertamu neng wong, memuliakan tamu, memuliakan tuan rumah. Jadi ma'am hidangannya tuan rumah, niku hukume sunah pahalanya gede. <tuh> sering saya lihat ono tamu, tuan disugoi radi radi, 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 radi pakan. Boten boten gaya ini sungkan loh. Bahkan kesunahan puasa itu disunahkan lebih berat kesunahannya makan hidangan yang disajikan dan jagaan tuan rumah. Dikon milih, milih tinggi, tetap tahan posone, tom batalno, batalno, tanganan nih. Itu ida taruh the dua kesunahan itu ditimbang. Jangan wah ini sunah, beton dar, betan, saya puasa senin kemis <laughs> saya itu ali ali puasa. <laughs> Loh, ini justru batal no, ini karena dua kesunahan, dua kesunahan cara nimbangi biosat. Salah satu cara nimbangi adalah berkaitan dengan mana? Poso itu berkaitan kita, diri kita tok. Tapi kalau kita makan, kok gelak no wong, negak tak pangan ki gelo. Memuliakan niki kesunahan yang satunya itu berkaitan dengan orang lain. Oke, ini berarti lebih ditekankan, lebih berat, ini lebih berat. Podo sunai tapi lebih berat. Tapi kalau puasa wajib ndak? saya aku kodok kok saat terus pertamu neng wong kodok itu wajib. Jangan dibatalkan jawab saja. Saya kodok ngapunten kulo kodok Ramadan ndak apa, apa, tapi ini jawab ngapunten kulo poso senin kemis. ini ku disugui kok jawab ngono. Wah ini berarti tak paham, tak <gih> paham. Sebatal noi. kecuali saya nyugui ngerti. Ditakon di sini. Jadi kan poso enggak? Oh gey, alhamdulillah. Oh ya wes, kau apa? Wes gak sesuai. Nih ditakoni nih tuan rumah. Gey, nih takon nih tuan rumah. Jangan poso nopo dan. Oh alhamdulillah, insya Allah gey. Es gak aman wes. Tapi nih gak ditakon langsung disugoi, batalkan. Meskipun itu rutinitas. Aku sih istiqomah, ustadz aku sih istiqomah. Gue senin kemes, senin kemes. Pun Malaikat semerap jenengan tetap dihitung poso aja, ya? tetap dihitung poso. Ustaz, saya kan mau muka. Mokaknya karena Ada kesunanan yang lebih berat Ini dihitung Tetap dihitung poso sampai malaikat Oke, Dalilnya tentang surat atin Tentang surat atin ladina amanu wa Falahum ajarun ghairu Pahala yang tidak terputus Oke, Pahala yang tidak terputus Tetap dihitung nyambung Pun, bon. Terus Nawa Kata nggih, kata eh uh, kata kesunahan-kesunahan seperti itu kata dan itu memang butuh belajar jadi membandingkan membandingkan termasuk kaidahnya tadi kesunahan yang berkaitan dengan orang lain itu jauh mukodam daripada kesunahan yang berkaitan dengan diri kita pribadi itu jauh lebih ditekankan daripada kesunahan yang hubungannya dengan kita sendiri pun syarat yang keempat adalah tidak takut keluarnya waktu subuh kawanan lu tangi terus sholat Allahu Akbar gak usah mau ta'awud iftitah gak usah ta'awud gak usah langsung Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim langsung walau dolin amin surat gak usah kalau kita bangun kesiangan sebelum keluarnya waktu loh gey tapi nih semetu waktu nih wes kodok yo ya, wes nih kodok yo ya, moconen lengkap tidak popo ini mepet mepet di ujung waktu di ujung waktu misal keluarnya eh uh, asar ge, Duhur keluarkan masuk asar. Oh, keluarnya jam 3 kurang seperempat misalnya. Lu, ini karek sak menit man karek sak menit maan nih sholat duhur. Gih. jadi masih ada waktu, cuman mepet. Nah, ini kalau jenengan sholat lakukan wajibnya saja. Wudhu aku dorong wudhu, lakukan wajibnya saja. Kamu gak usah, langsung baso wajah, pisan naik, baso wajah pisan, tiga kali niku sunnah pisan tangan pisan rambut pisan sikil wis langsung sholat sholat pun bacanya langsung pateha dolin amin rukuk subhanallah E'tidal. artinya secepat mungkin supaya tidak keluar di waktu tetapi kalau wis metu wis metu sobot tangi jambi itu Luk jambi itu ya jambi itu uh, apa akhirnya apa ya wes, lengkap lengkap Yo sunah surat tawud ta yo surat yo waca Wong wis karwan telat kok, wis karwan telat. Tapi kalau tadi kan takut keluarnya waktu. Ya, takut keluarnya waktu. Jika kita baca takut semuanya kesunahan dalam salat, iftitah, tawud, ta surat pendek itu mesti ada jika takut keluarnya waktu, ojo diwaca. Ojo diwaca. Karena tadi salat keluar waktu itu haram, doso kita wajib sholat di waktunya ini wajib sedangkan ini sunnah Ida tarodot, ini wajib ini sunnah maka mukaddam wajibnya jangan ngejar sunnah akhirnya kita sampai keluar waktu jangan sampai kecuali ada satu hal ya ada satu hal kesunahan kesunahan yang luar biasa memang kesunahan kesunahan yang luar biasa salam saman jawab nikun jawab ini ku wajib salam ini ku sunnah tapi nguluk no salam sunai ki, itu lebih besar, lebih mulia daripada wajib. Adan niku sunah, adan niku sunah jawab wajib. Eh kebalik, adan niku wajib jawab sunah. Adan niku wajib, adan adan wajib nih, wajib nih. Dah jawab niku sunah, mukodam dan banyak utang, utang niku bayar utang niku wajib bayar utang niku wajib wajib gak okay? wajib bayar utang wajib ngeklasno no nge no membebaskan utang iku hukume sunnah tapi sunai lebih besar pahalane daripada wajib gak okay. kono wong bebas no utang wong bebas no tak ikhlas wong sidik wajib. utang biromaan okay. sidik wes rongewu misale niku be bayar utang niku wajib tapi bebas no niku nopo niki sunnah e, sunah luwih gede pahalane termasuk wong tua oke okay, jadi nopo nge ngaj, kita belum haji terus ngajak no wong tua kita dulu haji wajib kita haji dulu wajib lagi ngajak no wong tua nah ini gak aku tak ngajak no wong tua se haji niki sun wajib kan kita haji dulu baru orang tua orang tua lo ya bukan orang lain gak wes Wong tua se liga aku ngajek wong tua saat derungi kita itu sunnah. Mengajikan orang tua sebelum kita itu sunnah. Tapi kalau kita sudah haji, ngajek nawa wong tua saya sudah meninggal itu wajib. Itu wajib. Oke, itu wajib. Lah, ini ndak kita belum haji, duit-duit si jimaan, udah wong tua dulu ngaji. Pesta tak ngajek wong tua api. sunnah. Wajibnya kita dulu. Dan ini luar biasa, nggih luar biasa. Uh, oleh Allah akan cepat dimudahkan, kita akan segera nyusul. Nggih, toh jikalau tidak ngatasi, ah gak ngatasi wong tua ibuku, ibu bapak tak daftar no, paling umurnya gak ngatasi, yang ngantri nih suwi. Nih gak ngatasi lah balik lah eh. duit. Nih gak ngatasi lah yo isoti kita gantikan. Apa salah? Eh? Jadi kalau ndak ngatasi kan kita yang gantikan. Wes, kita daftar ke ibu sewa, si, ke bapak sewa, si, Nah, bapak ibu lor loro-loronan mas Yes kan wajib daftar Masalah kok budal loro gak urusan Gusti Allah daftar no. Kok dilalai budal alhamdulillah barang kesehatan iso budal Ternyata ndak berangkat ndak jadi berangkat meninggal Kan kita yang gantikan Ngono iso ono sing mikir bingung ngono Gak aku disi ah Sengen saya gak sengen ewan tuane druk daftar tuane Oke itu akan cepat oleh Allah dikembalikan. Nih ikhlas nggih, ikhlas dan yakin akan cepat dikembalikan oleh Allah. Terus iso daftar mana gini? kursi kursi daftar mau 25 iso balik mana? Oke. Itu sekedar contoh wajib dan sunnah tarut sekitar kita yang kita sering bingung. Jangan sampai bingung, oke. Jangan sampai mengejar kesunahan melanggar kewajiban. Termasuk ngopi. Wah, gak enak aja aku ki silaturahim ngubung dijak kan cokon ngopi oh gak enak silaturahim sunnah silaturahim tapi ngopeni keluarga itu wajib ngopeni keluarga wajib keluarga ini gak diurus bujuni ini ngomah anak tinggal ngopi wajib. tinggal ngopi wae iki ngurusi keluarga itu wajib memberikan kasih sayang perhatian ke istri dan anak itu wajib ngopi jalan silaturahim ini itu sunnah sunnah jalan silaturahim ngopi, Aku ngopi gak enak mbak kocok koncoku gak enak Mungkin sunnah, tapi keluarga ini wajib, selanang ya, selanang lanang nih, makanya kadang kalau luar... saya ngopi sampai buwengi sampai, ini ganti keluarga tuh ya, piye sampai jam siji sampai jam rolas, ini jane kok isu es is budal mergay mana, ketemu nih bujuni ini kapan, ngelus anak ini kapan, nih nakonicong piye ya. kabarmu, bahkan ono keluarga gak gak tahu tak omong be anak iblas tapi bapak ibu dalwisu anak sekolah budal wisu bapak ibu dalwisu kok teko sore bapak ngopi anak ibu bening luyur teko teko isu buka mari bapak buka mari ngono terus ya yuk ya pantas nih ake keluarga yang berantakan keluarga berantakan kasih sayang kurang anak tambah nakal wong tuone tambah mboh segak karuan selingkuh dan lain sebagainya karena di rumah berantakan di rumah berantakan di rumah berantakan makanya karena apa melanggar tadi ini wajib nih sunnah godak sunnah melanggar wajib anak mentaati orang tua itu wajib cong ojo metu itu wajib kok dek nih godak aku peles les, les itu, aku aku pe dolan be koncoku sunnah yuk ane nah, orang tua itu jelas no cong patuh be orang tua ku wajib ya patuh be orang tua ku wajib e, kumpulkan camu ku sunnah harus bisa membedakan sing yang wajib nanti, sing sunah nanti. ini kalau semula dilanggar ya semrawut, semrawut nih gue, semrawut. Lah bedanya santri, santri kalau semondo patuh be guru nih gue diutamakan timbang be wong tuane, <guluhkan mbak> nih. semondo karena orang tua wes pasrah, pasrah ustad 24 jam kalau pasrah. Nih patuh be kiai nih, patuh be pengasuh itu lebih diutamakan daripada be wong tuane sampai mari mondo. Ada telepon balik cung balik wong tuane ojron oh, balik sik kudu balik nggih nek saumpama nek saumpama makane ada di kitab taklim mutalim itu taklim mutalim jadi patuh mbek guru nek belajar nek mondok gye. karena 24 jam wis kaya wong tuane uh, tapi kalau di rumah tetap tadi pun Mugi-mugi iso bedakno lah. Ojo ngopi-ngopi monggo ngopi tapi yo kudu ngerti lah. Kudu ngerti uh, aturan ngopine, aturan ngopine. Wayah kerja ngopi silahkan. Tapi ini bengi-bengi ngopi sampai jam siji. iku gak nduwe bojo ta. Iki gak nduwe anak ta. Ada kulo sampe masyaallah iki gak duwe iki ta wong-wong keluarga yo sembo lah nggih. Okay. Ana sing daringan ibu. Daring sampai... Diskusi sampai bunyi, kalau sudah, sudah saat saya sudah mencukupi, istri saya sudah bahagia, anak saya sudah bahagia, kasih sayangnya sudah cukup, ya sudah, sudah lanjutkan, lanjutkan, tapi ini gak cukup dolim kita, tusuk kita, ambil keluarga kita dolim, ambil keluarga itu, mungkin gak diomong, nomenang, gak wani, gak wani sambat. Ya tapi dolim kita dolim sama anak kita dolim sama keluarga kita kita dolim. Bon ya rosil ayah. Sarate berikutnya. Nggih, okay. pun bon. wa waahu 'alam bis shawab. So, Kesunahan berikutnya nggih. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ini astau dhiuka ma'alam tanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi fala tunsinni ya rabbal alamin. Allahumma ini astau dhiuka ma'alam tanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi fala tunsinni ya rabbal alamin. Allahumma ini astau malam ma ma'alam tanihi فردده إليا إن دهجت إليه فلا تنسني يا رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين والله معفلك تارك عليكم ورحمة الله وبركاته